Oke guys, kali ini kita mau mainin Brawlhalla X Street Fighter. Ya. Allah, cerak. Jadi enggak tahu ini. Jadi gua udah install Brawlhalla ini ya lewat apa namanya? Steam itu udah lama sebenarnya guys ya. Bentar, ambil stick dulu. Udah lama gua install Brawlhalla. Ya, ini bacanya benar atau salah? Enggak tahu ya. Brawlhalla ya. Jadi ini kayaknya ngambil dari Valhalla gitu ya, kata-kata Valhalla dari apa suku yang ada di Yunani atau bangsa atau apa gitu ya, kalau kurang tahu juga agak lupa. Jadi kayak bangsa semacam bangsa Viking gitu ya, jadi bangsa yang suka fight ya. Dan ini nggak tahu kenapa baru udah lama, apa namanya, udah lama ya, udah sebenarnya udah lama gua install, tapi ini baru kali ini gua mau mainin si game Brawlhalla ini. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba udah ada Brawlhalla X Street Fighter. Mungkin ini update versi terbarunya ya guys ya. Dan Brawlhalla ini merupakan salah satu game fighting terbaik gitu ya, di salah satu namanya, gua coba research gitu. Jadi coba riset gitu ya, ada beberapa game fighting game dengan value yang bagus, itu salah satunya Brawlhalla, dan Street Fighter juga termasuk teman-teman ya. Dan ini sepertinya ini merupakan kolaborasi dari Brawlhalla dan Street Fighter. Sepertinya ada karakter-karakter dari Street Fighter yang masuk ke Brawlhalla. Sepertinya seperti itu guys. Langsung saja kita coba mainkan gamenya. Play. Oke. Okay. Coba yang ini dulu ya, yang direkomendasikan Free for All. Oke. Okay. Ini langsung mainkan. Oh iya. Langsung ambil karakternya. Oh, ini karakter-karakternya. Dan sepertinya ini ada karakter-karakter baru ya guys ya. Mungkin ini apa? Karakter-karakter yang ada di Street Fighter dimasukkan ke sini ya guys ya kayaknya. Oke, kita langsung saja pakai karakter yang mana ya guys ya, kira-kira. Mungkin kelihatannya bisa pakai jarak jauh guys. Kayaknya yang ini guys ya. Oke. Ini agak mirip kayak Sensei ya. Oh, ini kita bisa ganti senjatanya kayaknya. Enggak ding, ini belum ada. Oh, ini masih sama senjatanya guys ya, belum ada updatean ya guys ya, belum di upgrade ini, kita belum dapat apapun. Oke, langsung ready for a battle ini kita. Oh tiba-tiba langsung mukul guys. Ini kita bisa ambil ini. Oke, mungkin ini kita lawan komputer guys, jadi bukan lawan player lain ya guys. Ya, masih berhasil lompat. Oh, ini kenapa tiba-tiba? Oh ini, oh kita lawan player lain juga ternyata guys. Ini apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba loading? Tiba-tiba pindah tempat guys. Oh tadi kayaknya cuma demo aja guys, belum mulai fight. Oke, sekarang kita mulai fight. Sini lu. Ini tiba-tiba kenapa guys? Lu. Kok tiba-tiba ada apaan itu tadi? An error has occurred connection. Masalah koneksi teman-teman. Kita cancel aja dulu, coba kita offline play, kita main yang offline play ya guys ya. Ini coach party. Oke, kita ganti karakternya aja guys, pakai yang ini coba ya. Oke, langsung aja, ini tampilannya kayak si Viking gitu guys. Oke, kita coba ambil arena yang paling singkat. Ini paling singkat. Maaf. Agak kurang sinkron ini otakku. Mungkin karena kurang tidur. Oke. Kita langsung coba mainkan.
yang offline ya. Mungkin tadi ada beberapa updatean-updatean gitu guys di game-game lainnya yang ada di Steam yang udah gue download, jadinya agak lola gitu di apa namanya di bagian ininya, di bagian fight yang online ya. Oh la 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 no 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 no. Wah. Oke. Ini karakter gue mana? Oh ini. Sepertinya di atas itu nyawanya ya guys. Jadi nyawa kita tinggal 2. Jadi setiap orang ini kayaknya masing-masing dikasih nyawa 3. Ini nggak tahu juga. Oh, ini kalau kita hold B, oh ini bisa jadi ulti guys. Mana ini? Jadi ini kalau X itu no. Mana punya gua? Alah. Jadi harus training dulu sepertinya ini nanti ya guys ya. Oke, ini untuk awalan aja, jadi maklum lah kalau belum jago. Jadi X ini buat nyerang biasa, terus Y apa ini Y? Oh Y kayak ngeluarin, oh kayak serangan anu guys, serangan yang sambil maju gitu. Terus yang O ini, yang O ini buat bukan O ya. Ini kalau di stick Xbox lalu B ya. Kita tekan B, ini kayak semacam ulti gitu guys. Kita jatuh sendiri. Kita kalah guys. Mungkin sekian dulu guys ya, karena ini baru pertama gua mainin. Tapi entah apakah ada karakter X Factor-nya atau enggak juga kurang tahu, apakah Brawlhalla ini tadi yang belum kebuka ya, karakter-karakter yang masih di lock, apakah ketika unlock lalu muncul karakter-karakter dari Street Fighter yang berubah menjadi cipi-cipi ya, cipi-cipi seperti Brawlhalla ini ya, kurang tahu juga. Dan mungkin akan gue pelajari dulu gamenya, dan kita akan bertemu di kesempatan lainnya, di video lainnya. Dan kalau di channel-channel lainnya biasanya bilang share, subscribe, dan ya gitulah ya. Oke, kembali lagi di video gamerin berikutnya ya, bagi kalian yang gamer bisa in, yang bukan gamer juga bisa in. Gamer in.